salam. Setelah itu nanti kalian akan mengerjakan apa yang sudah ada di KPU.
Baik, silakan sekarang membentuk kelompok dua meja, dua meja. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Siapa yang mau presentasi? Saya. Oke, okay. Okay, baik, dari sini dulu ya. Baik. Saya Marissa Christine dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Dari gambar di atas, prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2024, apakah pertumbuhan penduduk meningkat atau menurun? Dari yang kita lihat diagram, kenaikan terjadi karena adanya angka kelahiran dan juga angka kematian. Dan dari angka kelahiran dan kematian, lebih banyak angka kelahiran. Dan juga ada angka imigrasi dan juga emigrasi. Dan angka imigrasinya lebih tinggi daripada emigrasi. Oke, baik. Dari kelompok 1 sudah menjawab di sini. Dari data yang di sini, tabel yang ada di LKPD di kalian, dan juga ada yang ada di sini. Kalau kalian melihat dari data yang ada di LKPD kalian atau yang ada di ini, menurut kalian yang dari kelompok 1 tadi, dia menjelaskan bahwa jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat. Karena apa komunikasi? Noel? Kalau
apa yang karena angka kelahiran? Angka kelahiran semakin meningkat untuk menyesuaikan sama Clara. Sekarang waktunya dari yang nomor 2. Nomor 2, silakan siapa yang menjawab? Ya. Yuk, silakan nomor 2 menjawab, yang lainnya silakan mendengarkan. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Selamat siang Bu Ari dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan saya Aura, mewakili dari kelompok 2 untuk presentasi hasil jawaban yang diskusikan. Amati gambar jumlah penduduk hasil sensus. Dari data tersebut, mengapa laju pertambahan penduduk setiap tahun tidak sama? Menurutmu faktor apa saja yang mempengaruhinya? Karena pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya pengangguran dan persebaran penduduk, bukan penduduk yang tidak merata. Sekian jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang berbeda dari kelompok yang kedua mau jawab? Kelompok 1 mau jawab? Oh, mau bertanya. Kan tadi dibilangnya karena ada lapangan pekerjaan. Tapi kan faktornya nggak cuma itu. Dan juga kan ada beberapa faktor lainnya. Dan dari semua yang udah kita lihat, bahwa tiap tahun adanya meningkat, dan juga kebanyakan hasilnya berbeda-beda. Tapi kira-kira ada nggak sih kemungkinan untuk jadi hasilnya lebih rendah? Ada. Kenapa? Karena adanya program KB. Terima kasih. Ya. Ya, nomor 3, soal nomor 3. Siapa yang mau jawab? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Renat Petrusi, perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Menurutmu apa keuntungan dan kerugian dengan jumlah penduduk di suatu negara dan wilayah? Keuntungan yang didapat adalah untuk bisa memberikan dampak besar bagi ekonomi juga. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga mempengaruhi keuntungan dari suatu negara atau wilayah. Dan kerugiannya adalah semakin bertambahnya pengangguran di suatu negara atau wilayah. Karena lapangan kerja yang terbatas dan semua orang tidak mendapatkan lapangan kerja tersebut. Menurut saya itu sih, Bu. Oke, baik. Untuk kelompok 6, mari kita kasih tepuk tangan. Adanya program KB. Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengadali laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas dan adanya transmigrasi. Sekian dari jawaban saya, apakah ada yang ingin menambahi? Oke, baik, terima kasih bagi kelompok 1, 2, dan sampai 6 yang sudah mengerjakan dan sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Mari kita tepuk tangan buat kita semua. Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria.
Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita, 133,54 juta jiwa. Atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 25,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial. Jadi, beberapa hal yang sudah kalian sampaikan di sini, gue menekankan bahwa dari nomor soal nomor 1 sampai nomor 4, yang pertama kita bisa melihat di tabel. Diagram yang sudah ada di KPD kalian itu dari tahun 2014 sampai 2024, kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu semakin lama semakin meningkat. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa angka kelahiran dan angka kematian di Indonesia itu lebih banyak angka kelahiran. Sehingga semakin bertambahnya tahun, jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Nah, selanjutnya, yang di sini adalah pendapat kita. Pendapat kita tentang bagaimana cara menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, kita bisa melihat pemerintah itu sudah menggalakkan program. Program apa, Rana? Program KB. Ada yang tahu program KB itu apa? Keluarga berencana. Keluarga berencana yang terdiri atas? Bapak, Ibu, dan dua anak. Nah, itulah, itu adalah cara untuk menekan jumlah laju pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin meningkat. Dengan adanya program itulah nanti diharapkan jumlah penduduk semakin sedikit. Dan juga pemerintah juga menggalakkan program transmigrasi agar bisa merata, jumlah penduduk di Indonesia bisa merata. Terakhir, silakan kalian menuliskan beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia dan jumlah lahan-lahan pertanian yang bisa digunakan atau masih bisa digunakan oleh penduduk Indonesia atau lahan-lahan yang masih produktif. Yang kemarin, yang sampai bawa, ada yang membawa? Ya. Boleh, kalian tulis terus nanti kalian lihat. Aduh. Yang kemarin yang B, sama ini yang B. Ya. Yang mana? Yang dibawa. Yang dibawa.
nggak masuk. Sama lu kalau mandi ya di pos.
kita akan bahas bersama-sama. Baik, mari kita tutup dengan